Ini ada Hyundai H1 itu diesel ya ini ya. Hyundai H1 ini 12 seat, barangnya insya Allah bagus. Matic transmisi diesel. Ini di pasaran masih tembus di angka 250, 260 sampai 270, bisa dicek. Nah, ini kita jual 235 juta. Yang minat silakan. Platnya lokal AE, bekas tetangga saya sendiri. Atas nama tetangga saya sendiri. Yang minat silakan monggo. Ini ada Honda Jazz Matic merah 2012 ya. Matic manual kita punya ya. Tinggal pilih. Jazz apa namanya? Jazz facelift komplit. Menyesuaikan selera. Ada 120-an koma, 130-an koma, tinggal pilih monggo. Nah, ini ada LS. LS platnya mana ini? A ya. A 2007 LS. Ya, minat silakan, kita tengok dalamannya seperti itu. Untuk harganya kita jual 7 pemakaian ini ya. Di faktur 2006, untuk pemakaian 2007. Ini kita jual dengan harga 118 juta. Ya, minat monggo. Kebalik tadi ya, di faktur 2007 untuk di STNK 2006. Ya, minat silahkan monggo. Bisa merapat. Ini ada Sirion. Sirion untuk tahunnya ini 2013 Sirion. Ya, minat Sirion kita ada banyak, Matic manual komplit. Tinggal pilih putih, hitam, silver juga komplit. Sirion City Car. Tahunnya muda, harganya terjangkau. Manual. Nah, dari dengan harga 77 juta. Daripada dibelikan jasa lama, kalau saya pribadi pilih seperti ini Sirion ya. Dapat tahun muda. Suspensi juga enak, nyaman. Nah, itu juga 70-an, apa itu namanya, Picanto. Ini ada Swift Matic tahunnya 2010-an. Ini harganya 87 juta, paknya lokal N Malang. Yang minat silahkan monggo. Swiftnya Matic, kalau Matic memang lebih tinggi daripada manual. Nah, ini ada Avanza 2011, harganya cukup 82 juta. Yang minat silahkan monggo. Avanza 2011, yang minat segera merapat monggo. Kumpung baru datang. Nah, ini pasnya juga ikut. Kalau mati kita bilang mati ya. Segera merapat monggo. Ini stream kemarin masih 2004, harganya cukup 67 juta. Ya, minat silakan. Platnya G. Minusnya pajak mepet itu aja. Kalau lain-lain insya Allah masih lumayan bagus. Ya, minus sedikit-sedikit wajar. Mobil tahun segitu. Ya, minat silakan. Matic. Ini ada CRV Prestige. Prestige ini ya. Prestige ini ya, varian tertinggi Matic. Kita tengok dalamannya seperti itu. Ini Prestige varian tertinggi 2013-2014, harganya 190-an koma ya, masih baru masuk 90-an koma. Ini ada Grand Livina semacam ini, harganya 90-an ya, naik turunnya 2015-2016. Nah, minat silahkan, ini manual SP. Ada TV-nya juga. Ini model. Ini ada Avanza platnya AE. Sahabatnya AE. Iki wingi tetean ta, iya Pak? Tetean tukar tambahan. Oh iya, ini juga bekas tetangga saya, AE Porogo, bekasnya Pak Polisi ini. Yang minat silakan. Nah, iya. Ini harganya 2007. Untuk harganya 69 juta setengah, cuma dia passing off satu kali ya. Kalau nggak salah satu kali kemarin. Tapi atas nama tetangga saya sendiri, jadi jenengan kalau terima pajak hidup juga bisa kita atur nanti ya. Platnya AE. Nah, segera merapat monggo. 69 juta. Dan dapat Avanza 2007. Insya Allah murah meriah. Pajaknya murah ya, cuma 1.8-an kalau nggak salah. Avanza seperti ini. Nah, ini ada Jazz
Wis tahun piro iki ora enak tulisane? Vitek ketok iki. Ya to Vitek to. Tahun 2007. Kita berarti dulu aja lah, daripada salah nanti. Catanya belum ada tulisannya, belum ada Matic. Ya, Vitek nih ya, dilihat dari catnya. Ini Sirion, kalau tadi manual Matic kita juga punya. Ini yang jenis Matic ya, jenis Sirion ya. Udah banyak, monggo, tinggal pilih. Mau menyesuaikan selera, stiker-stiker biasanya ibu-ibu itu suka, atau cewek-cewek suka. Harganya juga terjangkau, mobilnya mewah. Ada Panther LS 2001, harganya 82 juta, yang minat silakan monggo. LS Espas, ini Station, harganya cukup 19 juta setengah, yang minat monggo silakan. Platnya AI, mereknya juga Racing. Minibus 19 jutaan. Xenia lama ada sangat banyak, monggo tinggal pilih Xenia lagi. Itu sangat banyak, 10-80an, sampai 60an. Nah, ini ada Jazz, peleknya Racing, ganteng, gagah, manual 2007 74 juta, yang menyesalkan Vitek. Peleknya ganteng City 68 juta. Ya, mana silakan 25 Vitek. Nah, mana segera merapat City-nya. Nah, ini juga City Car harga 60-an ya. Nah, itu Nissan Mark 2011 juga 60-an, 68. Nah, ini Karimun juga banyak, monggo tinggal pilih, harga kurang lebih 60-an. Nah, Karimun wagon ada hitam, silver. Nah, Nissan Mark juga warna komplit, tinggal pilih ya. City Car harga 60-an, itu saingannya Datsun. Nah, itu ada Swift merah baru datang. Ada Pak, nggih Pak, monggo Pak. Ini itu ada Expander Exit, harganya 180-an, baru datang juga ya. Sama itu ada Agya Matic, baru dipakai 2 tahunan dan dijual. Harganya berapa itu? 100-an lebih dikit lah itu. Nah, ini juga ada Panther 2005. Ya, minat segera merapat. LM. Untuk harganya 78 juta. Ternyata matanya udah besar ya. Sudah mata besar. Wah, pasirnya juga hidup. Ada Taruna Long FGX tahunnya 2003 ya. Harganya ini 60-an karena dulu mobil dari kita dijual lagi ke kita. Jadi kalau seperti itu lebih kita harganya lebih kita tinggikan dari biasanya kita beli ya. Ini juga ada Taruna, kali 50-an 2003, jenis CSX. Itu ya. Mohon maaf sambil jalan. Nah, ini di sini juga ada sangat banyak, monggo tinggal pilih, menyesuaikan selera jenengan. Avanza ada banyak juga. Avanza all new tipe G, putih, all new hitam, harganya 100-an lebih dikit. Itu ada CRV 98 juta kemarin 2008. Nova Solar 152 juta. Dannya Rush 138 juta, Rush TFGS yang tahun baru ya. Tahun terbaru. Ada Innova lagi itu 80-an. Xenia Balrog, Avanza all new 100-an itu ya, 100-an kurang lebih harganya. Xenia Avanza lagi itu putih-putih semua. Xenia ini yang silver itu sangat banyak, monggo. Mobilio Honda Jazz ini 2012-an, harganya cukup 120
8 juta ya, lihat silahkan monggo. Honda Jazz RS facelift. Vio Avanza. Avanza. BRT. Tidak perlu kita sebut satu persatu ya, sudah kita review ya. Nanti malah memakan waktu. Kia Rio lagi. Sudah kita review kemarin ini. Terios TX. Automatic. Nah, ini tahunnya. Ini 80-an, taknya 80 9 juta. Ya, menghasilkan masih nego tentunya. HR-V hitam. HR-V abu-abu juga punya, tinggal pilih. Mobilio, Brio, ada BRV, ini cuma kotor ya, tapi jalan tahu beres. Nah, itu cuma kenapa itu? Kena kotoran, kotoran burung biasanya, karena memang sangat banyak burung di sana soalnya sawah. M3, Mobilio, Rasta Avanza, Avanza 2017, 17-18 ini harganya cukup 136 juta ya, silahkan monggo. Avanza lagi putih bareng, all new ini harganya 128 juta setengah, 2016, green ya, Avanza green bareng bukan all new. Mobilio R3 lagi. Jenis R3, Mobilio, Avanza, Xenia itu ada sangat banyak. BRV juga. Warna apapun yang jenengan cari insya Allah ada ya di tempat kita. Itu mobil-mobil yang pasaran soalnya. R3 sampai R3 new model itu juga ada sangat banyak. Mobil sangat-sangat pasaran. Jadi kita lengkapi warnanya. Silakan datang aja dan pilih-pilih sendiri. Nanti disampaikan yang dicari apa, warnanya gimana, speknya gimana, yang harga berapaan yang dicari. Nah, disampaikan aja. Nanti biar enak untuk kita menunjukkan unit-unitnya ke jenengan. Nah, ini ada R3 ya. Nah, ini juga baru masuk. 2013-14an ya. Manual semua itu. Yang Matic kita juga punya, R3 Matic 2013. Nah, ini sekitar 100-an lebih dikit juga ini ya. 100-an lah, kurang lebih 100-an. Nah, turunnya baru masuk semua itu soalnya. Nah, ini juga baru-baru masuk, yang depan-depan baru masuk semua ini. Ada Galivina 2009. 67-an biasanya. Ini ada Terios 2015. Nah, mata LED sama R3 itu. Kemudian itu 150-an ya, 2020-an silver. Ini ada Kia Rio lagi merah baru datang. Ini masih 90-an ya, kurang lebih itu 2013-an. Baru masuk soalnya, ya silahkan. Ini ada Xenia R baru masuk. 90-100-an ya kurang lebih baru masuk. Kali mati belajar. Ini ada R3 2017-an kan. Satu jauh lebih tak banyak dari baru masuk. R3 2017-an. Hari memakai 60-an gig 2015. Nah, ini ada Innova Reben baru masuk ya. 2017-18. Ini manual transmisi Innova Reben. Ini harganya ini 215 juta, masih nego. Ya minat silakan untuk Innova Reben ya. Warnanya grey manual. Ini ada Panther LS platnya AE ya, punya AE tetangga saya, tetangga desa. Ya, barangkali minat, mungkin silakan. Saya punya marketing aja. Ya, wis, hati-hati ya. Wis. LS, ini tadi tahunnya 2002. Barangkali yang minat, mungkin. Ini ada Grand Max 2013 ACPS.
regane urung temu nggih ya. Belum ketemu. Ya. Ini ada Range Rover 2012, ini bukan punya saya ya, atau punya teman saya. Nah, yang membantu memastikan, ya barangkali ada yang minat silahkan. Dia mintanya 500an gitu ya. Range Rover panoramik. Bagaimana seperti ini? Ya minat silahkan, monggo. Range Rovernya. Ini ada apa Civic FD, pelatnya lokal AI, matic transmisi 2010. Nah ini kalau pajak off harganya sekitar 115-an ya, 2010 ini hanya model. Nah ingat silakan Civic FD nya 24D 115 2010 ya, ingat silakan. Ini ada LV 2011 turbo ya. LV tahun muda, barangkali ada yang ingat. Kok buka mirror gun ini? Pajaknya off ya. Pajaknya off. Nanti kita hitungkan. Ya, minat silahkan monggo. LV-nya barangkali ada yang minat atau yang pesan. Picanto AI, ini bekas teman saya juga, bekas tambahan kemarin yang diremajakan ke kita, nah, tetangga kita AI, cuma tetangga kita ya. Ini harganya Om Kinara, sungguh harganya 50-an ini. Oh Om, sudah berapa kali kesini? Tiga kali ini ya. Dalamnya berarti Om? Duro kan. Madura, siap dulur Madura. Merah maron kan lho, kasih yang bauri kan lho. Apa tuh ya? Ubilio mulai maron. Oh alah iya ya merah. Siap, Pinara Rien. Ini ngajak siapa? Temen. Siap, Pinara Rien. Ya Pinara Om. Dulur Madura, Pinara. Itu ada orang Sumenep. Masa iya? Ada orang Madura gitu depan. Siap. Ya Pinara Rien Pak. Avanza lagi. 80-an 2010. Avanza lagi 2011. Ini sepertinya 79 juta soalnya punya kurang lebih itulah naik turunnya. Ini Xenia 2011 merah Bundi Taruna lagi dan masih banyak ya. Kijang AG ini harganya cuma 57 juta 2001 injeksi Kijang Krista Kuda sama 50-an. Grand Livina juga ada sangat banyak, monggo tinggal pilih menyesuaikan selera. Ini 78 juta setengah 2012. Grillnya sudah facelift 79 juta ini. Nah, ini kita ada di gudangnya Datsun Ayla Agya Kalya Sigra. Yang minat silahkan monggo. Datsun Long. Di sini ada komplit ya, tinggal pilih monggo. Nah, di dalam sana juga ada, Untuk Datsun sekitar 50-60-an. 60-an koma, ada yang 70-an koma. Oh, yang 70-an koma kosong. Nah, untuk Sigra, Kalya, ada yang 80-an koma, 90-an koma itu naik turunnya itu. Dan untuk Ayla ada yang 60-an, 70-an, 80-an, sampai 100 koma yang 1-2. Untuk Agya ada yang 70-an, 80-an, sampai 100 koma yang 1-2. Kurang lebih itu ya. Untuk warna insya Allah komplit. Warna insya Allah di gudang kita komplit. Nanti misalkan jenengan ke gudang sini, belum ada yang cocok biasanya milih warna. Kebetulan warnanya yang jenengan pilih pas kosong, bisa nanti langsung ke showroom ya. Diutarakan nanti yang dicari apa. Sama marketingnya nanti untuk kita datangkan, karena untuk mobil-mobil Sigra, Kalya, Ayla, Agya itu Datsun itu mobil yang sangat pasaran atau banyak di pasar. Jadi mudah untuk kita mencarikan ya. Nah, ini
ada Mobilio 2016, ini harganya 118 juta. Yang minat silakan monggo. Pemumpung baru datang. 2016 AC digital. Ini ada Mobilio 2014-15 manual, tipe E, Matic ECVT, harganya ini 112 juta. 111. Silakan ECVT. Nah, ini juga ada mobil-mobil yang baru datang. Ada KAI Sigra AE, Sigra AE, ada Nissan Max. Nah, ini ada R3 GX, ya platnya cuma dicopot. Ini 2016 GX manual, harganya 128 juta 2017-an. Yang minat silakan monggo. R3 GX-nya Innova Solar 2010 152 juta G Solar manual. Ada Brio 2019 harganya 135 juta merah manual. Ini ada R3 new model, R3 new model saya sangat banyak, monggo tinggal pilih menyesuaikan selera jenengan. Ada Nissan Juke, Nissan Juke ada babu silver putih juga komplit ya, tinggal pilih monggo. R3 Matic, ini cuma stiker. R3 GX Matic juga punya kita. Avanza, Avanza mata LED, ini harganya 165 juta. R3 lagi. Avanza Barong. Avanza Barong ada sangat banyak, monggo tinggal pilih. Ada Innova plat L, ini baru datang. Ada R3 GX Rush RDS. Ini ada teman kita, saudara kita. Dari mana, Mas? Tumai. Nganjuk. Berapa kali ke Prabu? Bolak-balik. Berapa kali? Siap-siap, geng, monggo-monggo. Terima kasih, hati-hati. Ini teman kita bolak-balik udah ke Prabu. Ini nyarikan tetangganya. Ada Innova G manual plat Merdeka 114 juta 112 juta. 2009-an, ya minat silakan monggo. Ya harga 108 juta, Innovanya juga ada 2009, warna silver. Setiap barang memang harganya beda-beda ya, tergantung kita dapatnya. Dapat murah, jual murah ya jelas. Dapat agak tinggi, terpaksa kita jual agak tinggi. Nah, ini ada Mobilio, ini Matic 14-an tipe E ya. Ini yang manual 2015, jadi untuk Mobilio memang kita ada sangat banyak, tinggal pilih monggo. Menyesuaikan selera panjenengan. Ini ada Pajero harga 200-an kurang lebihnya, ini sudah kita review kemarin. Matic sudah upgrade limited